seorang tukang kayu menebang sebatang pohon. Dari satu batang pohon yang sama itu, dia membuat 3 buah tong kayu. Tong kayu yang pertama digunakan untuk menampung sampah. Tong sampah itu selalu menimbulkan bau busuk, sehingga ia selalu dijauhi orang-orang. Yang kedua digunakan untuk menampung air, dan orang-orang selalu mencarinya setiap hari. Dan tong yang ketiga digunakan untuk menampung anggur. Orang-orang menyukai dan menikmatinya. Ketiga tong tersebut berasal dari tempat yang sama, dari bahan yang sama, memiliki kapasitas yang sama. Tetapi nasib mereka berbeda hanya dari apa yang telah diisikan masuk ke dalamnya. Itulah hidup. Apa yang Anda pelajari dan isi ke dalam diri Anda akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depan dan bagaimana orang-orang akan menilai diri Anda. Karena itu, jangan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Lebih banyaklah mengisi hidup dengan hal-hal positif, agar kehidupan kita juga menjadi lebih positif bagi diri sendiri, juga bagi orang lain.